Oke anak-anak kelas 2 semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah kok gelap ya, Mister copot dulu, Mister pakai kacamata, gelap ternyata. Ya mari kita awali belajar pada hari ini dengan membaca ta'awudz dan basmalah wahid isnaini salasah. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya anak-anak, gimana kemarin belajar balut and numberingnya? Mudah bukan? Ya kali ini kita akan belajar anak-anak belajar desain sederhana menggunakan Microsoft Word, yaitu latihan copy paste, latihan gradasi warna. Nah, adapun caranya seperti yang Mr. Abbas sampaikan berikut ini anak-anak. Oke anak-anakku kelas 2 semuanya, terima kasih atas perhatiannya. Selamat praktik, pasti kalian bisa ya. Semangat selalu dan semoga sehat. Terima kasih dari Mr. Abbas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ya anak-anakku semuanya, kali ini Mr. Abbas sudah membuat gradasi warna pada sebuah shapes ya. Nah kalian belajar desain pemula menggunakan Microsoft Word dulu ya, karena paling mudah ya. Kita akan desain gradasi warna pada shapes. Nah kemarin kan kreasi teks ya, ini berkreasi teks kita pakai Word Art, diletakkan pada shapes yang warnanya digradasi. Caranya bagaimana Mister bikinnya? Nah caranya bikinnya kayak gini anak-anak. Nanti belajar copy paste juga anak-anak setelah ini. Pertama kalian klik insert. Klik apa anak-anak? Buka Microsoft Word dulu, lalu klik insert. Seperti biasa shapes ya, untuk memilih. Lalu tentukan shapes-nya. Tarik, jangan dilepas mouse-nya, baru kita lepaskan. Tek. Sekarang ini pewarnaan Mister. Ini pewarnaan Mister, ini pewarnaan. Bagaimana caranya memberikan pewarnaannya ada gradasinya? Ini merah Mister ya, ini biru Mister. Caranya pilih warnanya pada shape fill ya. Ini ada gradients, ini gradasi ya, gradients ini kita klik, ini kita pilih gradasinya yang mana. Ini bayangannya kayak itu, gelap atas bawah terang, atau kalian model kayak gini, sampingnya yang terang, samping bawah kanan, bawahnya yang terang ya. Aku mau gradasi sendiri Mister. Nah kalian bisa pilih yang ini, gradients, more gradients ya. Gradients ini kalian klik, lalu kalian bentuk nih. Aku pengen bulatnya di luar ya Mister, tarik ke kanan, set gitu. Nah bulatnya di luar dia, set. Nah ini bisa kita rubah-rubah ya sesuai keinginan kita. Dia lebih kecil Mister, aku mau pengen lebih kecil. Nah kita sesuaikan anak-anak, warnanya juga kita bisa biru. Nah ini kalian bisa pilih warna nih, pilih biru juga nih ya, atau kembali lagi. Nah ini undo and redo, tidak lupa ya. Setelah itu kita hias anak-anak, kita hias menggunakan insert lagi anak-anak. Insert, shapes, lalu kalian copy ini bintangnya kecil aja. Nah kalian kasih warna ini format ya, kalau ada gini formatnya hilang anak-anak kalau diklik di sini. Nah tapi kalau diklik sini ini formatnya ada nih. Kalian milih yang warna putih white. Kalian latihan copy pada home ini anak-anak. Ini diklik ya sampai ada ini bloknya. Terus klik pada home. Lalu kalian copy. Berapa kalian copy? Saat paste ya. 1 2 3 4 5 6 7. Sekarang latihan memindah anak-anak. Nah, harus sabar dan teliti. Ini lah berlatih sabar, teliti. Latih membuat gradasi ya, nanti hasilnya akan bagus. Setelah jadi ya, kalian bisa klik insert, lalu kalian klik word art, kasih nama kalian anak-anak nih.
Nah, your text here. Nama Abbas Rosadi. Oke, saat ini ada bloknya ini kita pindah, kita lepas. Nah, gini anak-anak ya. Nah, jangan lupa kelas juga. Klik lalu kelas, insert word art. Tulis kelasnya. Kelas. Nih, ditulis kelasnya. Sorry, ditulis kelasnya ya. Ditulis kelasnya. Setelah insert lalu word art, lalu tulis kelasnya. Kelas. Nah, kamu kelas apa? Kamu tulis. Ya. Nah, cukup satu materi gradasi warna untuk latihan di rumah anak-anak ya. Latihan mandiri. Tidak ada pengumpulan tugas juga untuk minggu ini. Besok latihan yang langsung, kalian kalau ada masalah pada latihan-latihan, nanti kita evaluasi pada pertemuan di sekolahan. Terima kasih anak-anak. Selamat mencoba. Pasti kalian bisa karena kalian adalah anak-anak yang hebat dalam bidang teknologi. Terima kasih anak-anakku semuanya. Oke anak-anakku kelas 2 semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat praktik. Pasti kalian bisa ya. Semangat selalu. Dan semoga sehat. Terima kasih dari Mr. Abbas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.